Alunan musik yang mengiringi lagu-lagu Batak menggema di pusat perbelanjaan jalan pemuda kota Semarang. Para pemain tak hanya mengenakan pakaian adat khas Batak Toba, namun juga lincah memainkan alat musik tradisional Batak seperti garuntung dan taganing. Garuntung merupakan alat musik Batak Toba yang terbuat dari kayu dan memiliki 5 bilah nada. Sementara taganing adalah drum set yang terdiri dari 5 buah gendang yang digantungkan dalam sebuah rak. Lagu-lagu yang berjudul Hoha Holongi, Horas Mahoboru, Gombaran, dan beberapa lainnya terdengar merdu hingga menarik perhatian banyak pengunjung. Selain pertunjukan musik khas Batak, juga tersedia kain ulos yang menjadi kebanggaan warga Sumatera Utara. Pameran budaya tradisional yang hadir di pusat perbelanjaan tersebut mendapat sambutan antusias dari warga. Kebetulan saya pas lewat aja, pas lewat, saya lihat di sini, ya saya cobalah. Kebetulan saya juga suka kopi, saya coba lihat di sini, coba kopinya. Acara yang digagas Kementerian Pariwisata itu untuk mengenalkan budaya Batak dan Danau Toba kepada masyarakat luas. Apalagi Danau Toba terpilih sebagai salah satu destinasi wisata prioritas nasional setelah Bali. Semarang kita pilih pertama karena populasi ketiga terbesar penduduknya, dan itu berdasarkan data juga Semarang mempunyai kantong-kantong wisatawan Nusantara yang cukup besar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan Diamond TV melaporkan.